Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan video yang kedua untuk penggunaan apps Ana Mukhtarif Al-Khat ataupun Kelly Pro. Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan lah. Okey, ini untuk yang baru nak belajar khat ataupun baru nak tulis khat sulus. Jadi dia boleh buat dia boleh buat lakaran menggunakan apps supaya bentuk huruf tu lebih sempurna. Jadi langkah pertama, bila kita dah masuk, kita letak show grid. Jadi ada grid. Saya nak buat bentuk melintang sahaja, saya tak nak buat bentuk bulat sebab ini kita nak tunjuk kaedah asas. Dan saya akan tunjuk walaupun asas tetapi dia dah level dia agak tinggi sikit lah sebab saya nak buat sulus jali. Okey, jadi kalau dah mahir ataupun kalau dah okey, kita boleh ambil huruf dia satu persatu. Contoh macam ni kan, ada huruf alif ba ya, kita boleh ambil susunan macam ni. Tapi kalau baru nak belajar, saya akan elakkan penggunaan macam ni sebab kadang-kadang sambungan huruf tu tak berapa tepat. Jadi kita buat macam mana, kita type saja dia punya teks tersebut ya. Contohnya saya dah copy paste daripada internet, innama a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa. Okey, jadi kita masukkan tag tersebut and then kita ambil dia punya khat sulus. Mana khat sulus? Okey, khat sulus. And then kita preview. Okey, macam tu. Jadi apps telah tolong kita untuk susunkan. Cuma nanti kita kena ubah suai. Kalau macam ini, ini adalah khat sulus adi, tetapi khat sulus adi pun dia kurang sempurna dari segi cara susunan. Okey, jadi dia belum masuk lagi. Jadi kita buat apa kat sini? Kita klik insert. Jadi bila kita dah insert, baru dia masuk dekat dalam ruangan kerja kita. And then bila kita ada grid tu, kita nampak kedudukan huruf tu lebih cantik. Okey, dekat sini contohnya ini adalah susunan sulus adi. Ya, ini susunan sulus adi. Alamak, dia tergerak tadi. Okey. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan. Kalau sulus adi, dia punya tinggi alif lam huruf tegak bertiang ni, kalau boleh kita nak bagi dia selaras tinggi sama macam ni. Dia eloklah tinggi. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena ubah suai juga. Contohnya, dekat sini, bar ni. Jadi kita select bar ni, kita gerakkan, jangan bertindih dengan ekor lam ni. Masukkan ke dalam macam tu. Contohnya kat dalam ni. Dan kita boleh ambil style ni. Kita klik kat style ni, dia akan ubah bentuk dia. Jadi kita hilangkan dulu titik tu. Nanti sebab kita titik, kita letak sendiri. Lepas tu, yang ini semua akan berganjak lah. Jadi yang ini contohnya akan letak kat sini. Kat sini. So bar ni letak ke depan sikit. Macam ni. Jadi barulah dia sempurna. Contohnya macam lam nun ya alif ni, kita boleh klik style. Bila kita klik style, dia akan tunjuk macam-macam bentuk sambungan. Jadi kalau saya ambil yang tak ada titik lah. Okay, itu kalau sulus adi. Apa lagi yang? Contohnya sini. Likuli. Alif ni ke depan sikit. Ke belakang sikit. Mim ni naik atas sikit. Ya. Ke sini. Macam tu. Ataupun saya tak nak buat ya macam ni. Saya nak buat ya. Yang ini saya tak nak, saya ambil ya lain. Ya bentuk memanjang. Ada tak alif masurah? Bukan yang ini. Alif dia yang ya tu. Tak ada juga. Ya. Saya nak ambil yang bentuk memanjang. Ada tak? Okey. Yang macam ni contohnya. Macam ni. Lepas tu ma ni kat sini.
Ini hanya, ini sebenarnya hanya lakaran ya. Nanti bila kita tulis tu kita okey, contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni lah. Alif ni dah tertinggi sikit. Mim alif ni tertinggi sikit daripada yang ini. Yang ni mungkin kita nak naik atas sikit ke ni, alif ni. Itu kita kena ubah lah masa menulis. Jadi kalau kita tengok sini, nampak lebih padat. Inilah bentuk sulus jali. Dia bertindih padat. Okey, kalau sulus adi tadi dia macam yang atas ni. Dia lebih simple. Okey, lebih simple. Jadi yang ni saya delete lah. Delete. Okey, jadi kalau yang innama ni macam mana saya nak tulis? Nak bagi dia padat. Okey, kita tengok dekat innama. Okey, kalau innama saya tak nak buat macam ni. Ataupun macam mana? Kita tengok. Mungkin saya nak buat macam ni. Sebab nak bagi padat kan. Ada hamzah ni kita nak buang lah. Kita tak nak ada hamzah tu. Tak nak ada hamzah. Nanti hamzah tu ni kita akan masuk next. Selepas ni. Tengok balik ada tak yang lain. Okey, katalah saya buat macam ni. Titik ni saya buang. Titik tu dia mengganggu sebenarnya. Kita pilih yang tadi titik. Okey, sama dia macam ni. Lam alif yang ini kita cuba guna yang macam ni. Yang bentuk bersilang macam ni. Yang ni lebih diutamakan lah. Yang ini kalau boleh elakkan lah kot. Kalau saya elakkan lah. Bukan salah ya. Dia adalah kaedah Baghdad, boleh juga. Tak ada masalah. Lam alif ni kita guna yang terakhir. Kalau saya copy dulu, letak bawah. Tengok pada kesesuaian. Ni. Kita kena bersilang macam ni. Okay. Ataupun kita nak buat macam ni. Inama ni saya nak tengok yang lain. Kalau yang macam ni pun boleh juga ya, inama tu. Okey, tak nak. Saya nak apa ni? Silap lah. Okey, yang inama ni saya nak kekalkan macam tadi lah. Macam ni. Macam ni. Okey, silangkan macam ni. Jarak antara huruf ni kita agak-agak lebih kurang bagi sama. Macam alif dengan alif ni satu titik. Alif dengan lam alif satu titik jarak dia. Okey, macam mana pula? Akmal. Okey. Ni susah juga ni nak kita tengok apa yang ada. Sesuai tak ni? Kepala tu telah bertindih dengan alif tu kan. Dia tak apa. Tak berapa menarik. Jadi kita kena cuba-cuba jaya lah kat sini. Okey, katalah yang ni. Okey, contoh eh. Nampaknya tadi saya kata lam alif ni kita utamakan, tapi nampaknya kalau kita guna yang ini nampak lebih selesa untuk air ni. Okey, contoh macam ni. Alif ni kita tinggikan lagi. Kita tinggikan sikit alif tu. Ini pun kita tinggikan. Inama ni kita turunkan sikit. Ataupun alif ni letak sini boleh tak? Tak sesuai. Okey,
Lepas tu bar ni dekat dalam ni. Ni kat sini. Tar ni kita boleh buat macam ni kat dalam. Kita tengok style biniat kan. Ataupun macam ni. Okey. Tapi kita tak nak tarik titik. Kita nak buang titik dia. Okey, yang ni cantik. So, ni saya gerakkan sikit ekor supaya ekor dia nampak. Okey, yang ni gerakkan sikit. Jadi ni saya delete. Okey. Nampak tak? Ada wa in nama. Wa in nama kat sini. Wa. Okey. Kita ambil style lain. Tak sesuai. Terlalu banyak. Okey, macam ni tak sesuai sebab banyak ruang kosong kat sini. Inama ni saya nak ubah lagi tengok. Okey, kalau macam ni wallahualam, saya rasa kepala huruf nun ni tak betul lah kaedah dia. Dia patutnya yang ada kepala dia, yang bukan yang macam ni. Wallahualam, kena semak balik. Kalau tarik panjang ni tak sesuai sebab kita nak bagi dia padat. Mungkin macam ni juga. Sini alif. Alif ni sama panjang. Alif ni kita panjangkan lagi. Nak guna alif yang macam ni pun boleh. Tak nak. Saya nak buat yang biasa je. Okay. Kalau letak dalam ni, nampak dah memenuhi ruang. Tapi tak sesuai. Sebab innama wa. Kita akan baca innama walikulli. Jadi tertib susunan wajib diutamakan berbanding susunan. Jadi waw ni kena datang sebelum ni. Kalau nak letak dekat sini. Jadi sebab tu nampaknya agak susah juga nak susun supaya ruang kosong ni tak ada. Apa lagi? Okey, jadi saya rasa saya akan pilih yang macam ni lah susunan dia. Okey, dah tak boleh nak fikir dah. Ia ni boleh panjangkan lagi tak? Cuba kita tengok ada tak ia yang lagi panjang. Okey. Kalau saya ambil yang ni, okey. Saya ambil yang ni. Cuma kita kena ubah sikit. Sebab tu kita kena tahu juga khat. Kita kena naikkan dia sikit ke atas. Macam tu. Ya ni dia akan naik ke atas sedikit. Jadi macam tu. Dan mungkin dari segi visual kita nampak tapak ia tu macam tebal kan. Tebal dan kaku. Sebab ini adalah apps. Patutnya dekat sini ada lengguk sikit ni. Ya, dekat ia bawah ni dia ada lengguk. Ni lurus je. Sebenarnya salah tu. Ya, yang ia ni nampak lebih tepat lah. Bukan isu ekornya tajam tak tajam yang hujung ni ya. Itu gaya tu tak ada masalah. Dia ada dua gaya. Jadi bukan semua benda dalam apps ni dia betul. Ya, dia hanya sebagai panduan saja. Okey, jadi maksudnya kat sini saya dah siap dah saya punya susunan. Saya menggunakan 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi mungkin saya akan, ni saya delete dulu.
Saya select dekat sini supaya saya nak susun dia. Ah, terselit kat atas tu. Macam mana tu? Dalam ni. Okey. Yang ni saya letak dekat dalam ni. Macam tu. Dalam ruang empat kotak tu lah, tengah-tengah dia. Macam tu. Okey. Nawa ni boleh tak kita bagi padat lagi? Saya pun tak pasti. Kena tengok balik lah. Okey. Inama a'malu binniat ni kita turunkan ke bawah. Empat kotak juga tak? Nampak dia macam tak, dia macam tidak jadi empat kotak sangat. Macam kurang sikit. Okey. Macam ni kan huruf alif ni. Kita tinggikan lagi dia. Kita ambil style ni. Kita tinggikan dia. Macam tu. Likuli ni. Okey. Bila dah siap macam ni. Jadi, barulah kita boleh cerita tentang ruang kosong. Okey, dekat sini, memang kita nampak ada ruang kosong. Contohnya dekat inama dekat atas ni ada ruang kosong. Dekat sini ada ruang kosong. Sini ada ruang kosong. Tetapi, yang itu dah tak boleh nak disusun dah. Jadi, bila dah tak ada cara nak susun, jadi yang ini bagi saya lah. Untuk saya, ini adalah susunan yang terbaik lah. Setakat yang saya boleh susun. Ya. Jadi ruang kosong ni kita boleh isi dengan baris. Yang bawah pun ada sikit sini ruang kosong. Sini dekat hujung pun ada ruang kosong. Jadi yang itu dah mungkin dah tak boleh nak diubah lagi. Tapi mungkin boleh fikir lagi untuk nawa ni. Okay. Nun ni saya copy dulu ke bawah. Adakah kita nak ubah bentuk macam ni? Bentuk macam ni? Adakah ada kesesuaian? Mungkin ada yang kata okey. Sebab depannya ada wow menjulur macam ni. Hujung pun wow menjulur. Itu terpulang pada masing-masing. Dia interpretasi masing-masing. Tapi kalau... dia macam... Dua-dua okey kan. Kalau ya ni nak buat ya macam ni juga, mungkin nanti terlalu ke macam mana. Ni hentak ke sini. Tak payah lah ya. Tak payah. Ataupun saya rasa macam wow ni terlalu kaku lah. Saya nak ubah lah. Ambil wow yang asal tadi. Yang macam ni. Sebab saya rasa macam. Tapi untuk lakaran tak ada masalah. Lakaran kita boleh nanti adjust ubah suai sendiri. Tapi takut nanti. Dari segi visual tu nanti. Takut pelajar dia tiru bulat-bulat. Macam, okay, macam ni pun dah okey lah. Ya, tak adalah panjang sangat. Okay. Dia duduk dekat tengah-tengah je kan. Kalau tadi macam tak seimbang. Kiri dengan kanan. Yang ni seimbang. Seolah-olah yang dekat tengah-tengah. Okey. Jadi lepas ni baru kita isi titik. Okey. Jadi untuk isi titik mungkin boleh tengok video yang sebelumnya. Jadi untuk khat sulus jali, saya peringatkan jangan biarkan ada ruang-ruang kosong yang terlalu banyak. Pastikan huruf-huruf dia seimbang. Ya. Yeah. Kalau ada ruang-ruang kosong yang masih ada, itu mungkin darurat lah. Yeah? Dan pilih sambungan huruf yang bersesuaian. Yang ini semua kena belajar, bukan dalam masa satu hari terus terus mahir. Macam mana nak belajar? Kena tengok karya-karya penulis khat yang muktabar, yang memang tulisan dia bagus, yeah? Yang ada nama lah, yeah? Jadi kita boleh belajar daripada cara disusun. Dan lepas tu baru kita boleh buat kita punya kreativiti sendirilah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.